Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Delva Channel. Teman-teman, selamat sore. Di sore hari ini kembali dengan kijang saya ini, kijang Grand Extra tahun 93, teman-teman. Ada beberapa permasalahan yang namanya mobil tua ya banyak. Ada permasalahan dari segi interior seperti ini, joknya udah banyak kotoran-kotoran jamur seperti itu, kotoran-kotoran yang udah lama tidak bisa dibersihkan. Udah beberapa kali juga kita cuci di tempat pencucian mobil, juga joknya masih belum bisa tertangani dengan maksimal, teman-teman, masih kotor seperti biasa. Nah, saya sore hari ini akan mencoba sebuah produk dari Zerone Japan, yaitu interior cleaner. Kita coba untuk membersihkan interior mobil saya ini. Kita lihat gimana kotorannya. Nah, kita lihat dari bagian door trim, teman-teman. Door trim ini seperti apa namanya, ini banyak jamur-jamur seperti ini, kotoran-kotoran ini sangat membandel, teman-teman, seperti ini. Nah, kita lihat lebih dekat, ini kotoran-kotoran lama yang cukup membandel ini di bagian kulit sintetis. Nah, mobil lama ini juga beberapa interior seperti ini, door trimnya juga ada dari bahan beludru. Ini kalau kita lihat ada hitam-hitam seperti ini tuh. Nah, apalagi seperti ini sangat membandel. Ini udah beberapa kali juga saya coba bersihkan, juga belum tertangani dengan lebih baik, teman-teman. Kita lihat bagian joknya. Nah, ini kotoran-kotoran seperti biasa. Oke, seperti ini. Nah, hari ini coba kita bersihkan dengan total seperti itu, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari plafon, ini plafonnya bawaan dari pabriknya, pabrik kijang sejak tahun 1993 seperti ini. Ini dibuat dari beludru, sengaja nggak saya ganti biar mobil ini tetap ada nuansa originalnya, teman-teman. Nah, AC ada produk nanti di AC kita akan terapkan di sini. Beberapa mobil sudah saya aplikasikan, ada Panther, kemudian Kuda, dan kijang kapsul juga. Itu produk dari Zerone Japan juga, satu paket. Nah, kita lihat dari jok bagian belakang. Oke, door trim di belakang juga sebenarnya sudah lama nih tidak dibersihkan secara detail ya. Secara detail, kalau bicara detailing, kalau mobil seperti ini ya mungkin tergantung anggarannya juga. Nah, makanya saya pilih produk Zerone Japan, sudah hemat, murah, kemudian mudah digunakan sendiri di rumah. Nah, kita nggak perlu ke tempat salon mobil untuk menyalon. Nah, kalau ini, teman-teman, nah, apalagi kulit yang bintik-bintik seperti ini, pasti di sini banyak terdapat kotoran-kotoran yang membandel. Nah, kalau lapisan seperti ini, permukaan seperti ini bagusnya dipakai, kita gunakan sikat, teman-teman. Nah, kalau ini, ini mungkin cukup dengan kain-kain aja, kain kering. Nah, ini masih ada jok aslinya, teman-teman. Ini lapisannya aja di luar. Seperti ini, yang jok asli bawaan kijang masih ada bahan beludru. Oke, nanti kalau saya upgrade joknya ini, bahan beludru ini tetap sebisanya kita gunakan lagi. Tapi kalau nggak bisa ya apa boleh buat. Nah, teman-teman, nah, ini banyak kotoran-kotoran, yuk kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, bersama saya sudah ada salah satu produk dari Zerone Japan, yaitu interior cleaner, teman-teman. Interior cleaner, simple care look like and new, teman-teman. 90% antibakterial, terutama ini antibakteri, teman-teman, premium quality. Wow, luar biasa. Nah, untuk satu kemasan seperti ini, yaitu 250 ml, teman-teman. Nah, kemasannya luar biasa, kekinian. Tempat semprotnya ini udah kekinian banget, teman-teman. Nah, jadi mudah digunakan. Nah, kenapa saya pilih Zerone Japan ini? Karena dia efektif membersihkan noda atau kotoran pada intermobil yang berbahan beludru.
pas banget karena memang ini kebanyakan nih beludru ya, yang di depan ini aja udah diganti teman-teman, beludrunya udah dibuang, tapi kalau di belakang masih ada itu teman-teman. Juga dari kulit sintetis, nah dari kulit asli boleh, kulit sintetis apalagi teman-teman. Kemudian dengan formula khusus untuk mengangkat kotoran yang dengan cepat. Nah, kita tidak butuh waktu banyak, hanya untuk membersihkan interior, apalagi interior mobil kita hanya satu-satunya di rumah. Jadi nggak perlu buang-buang waktu ke tempat salon mobil, teman-teman. Kemudian dapat digunakan pada berbagai permukaan, mengembalikan warna asli. Wow, memberikan warna asli. Nah, seperti yang itu saya sangat mengharapkan door trim itu kembali seperti barunya, teman-teman. Nah, selain itu juga ini sangat mudah digunakan. Ya, tinggal kita semprot. Ini alat semprotnya sudah ada, tinggal kita pencet. Kita buka ini. Ini ada tulisan open di sini. Kita buka lalu kita semprotkan. Kemudian lap dengan kain kering. Nah, kain kering ada dari Zerono Japan juga. Ada disediakan, tinggal kita aplikasikan aja, kain kering udah ada. Kemudian nah, harga sangat terjangkau. Wow, kalau kita bawa ke salon mobil udah waktunya habis banyak habis waktu. Kemudian harga detailingnya juga sangat mahal. Nah, produk ini lebih hemat, praktis, dan bisa kita menyayangi mobil kita sendiri. Yuk kita gunakan terus. Oke, kita semprotkan nih Zerone Japannya, interior cleanernya, ke bagian yang mau kita bersihkan. Ini before masih kotor-kotor, nanti kita lihat. Wow, open. Nah, ini udah open. Nah, posisi tuas ini udah open. Kita semprotkan secukupnya pada bagian yang mau kita bersihkan ya. Wow. Jadi semburannya sangat halus. Sangat halus. Kemudian tinggal ini masih ada, masih seperti itu. Kemudian tinggal kita lap dengan kain kering ini. Ini dia prosesnya. Mohon maaf karena tidak ada kameramen. Wow. Nah, lihat sendiri teman-teman. Itu baru sebentar. Sebelah sini. Nah, ini masih hitam-hitam dan ini sudah putih, sudah bersih, kinclong. Jadi betul memberikan warna seperti warna semula. Nah, tuh. Itu baru sebentar. Ntar lagi kita akan semprotkan lagi sampai hasil dengan maksimal. Oke. Kita semprotkan lagi. Tadi uji coba. Ini udah beneran nih. Nah, ini paling bandel. Dan ini tidak. Nah, ini paling parah nih. Wow, baunya itu seperti bau-bau sabun, tidak menyengat, baunya lembut seperti bau-bau sabun dan ya parfum mobil seperti itu. Jadi tidak perlu takut teman-teman, mungkin ada bau bensin, bau menyengat seperti minyak bensin seperti itu, tidak ya, tidak. Kita lihat yang membandel ini. Oke, nah. Oke, sengaja saya tidak skip karena kita mau lihat memang produk ini ya, bukan produk lain. Sengaja kita nggak skip. Nah, langsung. Nah, ini sangat bandel sini. Ini bila perlu di sini kalau yang lekuk-lekuk seperti ini ya kita pakai sikat
bisa sikat gigi atau sikat lembut-lembut lainnya. Jangan sampai merusak bahan interior mobil. Oke. Nah, kesimpulan saya untuk kulit sintetis seperti ini benar-benar memang sangat efektif. Lihat. Tuh. Ini untuk jok bagian supir. Klincrong benar, kling seperti itu teman-teman. Yuk, sekarang kita lihat di bagian bahan beludru. Oke, ini sebelum saya ada kotor-kotoran, kita semprotkan. Oke. Kemudian kita lapkan. Nah, ini juga. Nah, lihat perbedaannya, sebelah ini belum, sebelah sini. Nah, ini bagian door frame-nya. Nah, kita lihat di bagian beludru. Oh, udah mulai memutih, teman-teman. Nah, kita lihat hasil secara menyeluruh. Oke. Nah, tetap ada garisnya. Teman-teman, sini garisnya. Ini sesudah dan sebelah sana itu sebelum ini. Oke, terima kasih, teman-teman. Ini saya akan lanjut karena saya tidak ada kameramen. Yang jelas, produk interior cleaner dari Zeronet Japan ini sangat top. Ini dia. Seperti ini. Untuk pemesanan nanti saya taruh link di deskripsi video ini. Jangan lupa berikan komentar, teman-teman. Like video ini, kemudian share. Siapa tahu banyak teman-teman yang menginginkan produk seperti ini. Ini saya akan bersihkan juga dashboard-dashboard ini. Kemudian yang belum subscribe segera subscribe di Dufa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.